Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan Yang Laksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Sabtu 9 Juli 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan informasi seputar penyeberangan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Portling 0 telah bersandar dengan sempurna agar siap melakukan bongkar muatan. Di area parkir dermaga terlihat satu unit bus Epastar bersiap memasuki kapal menuju Sumbar. Tepat pukul 14.45 bongkaran KMP Portling 0. Kedatangan dari Sumbar unit ANS dengan julukan Berkah dengan sang kapten Pak Met di balik kemudi. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Men, men. ANS Berkah. Selanjutnya diikuti unit bus Indotrans. Indotrans Handoyo Group tujuan Surabaya keberangkatan dari Jambi. Indotrans. Tepat pukul 14.56 layaran dengan KMP Portling 0 keberangkatan menuju Sumbar unit Epastar keluarga Sadayana. Trip kedua Epastar keberangkatan dari Bekasi tujuan Padang. Hari ini Epastar memberangkatkan dua unit menuju Sumbar. Satu unit Epastar udah berlayar duluan. Epastar keluarga Sadayana berlayar dengan KMP Portling 0. Selanjutnya diikuti unit bus Sembodo SE 902. Oke bang, setia bang. Keberangkatan dari Bandung. Tujuan Padang berlayar dengan KMP Portling 0 Sembodo SE 902. Selanjutnya diikuti unit kedua Sembodo SE 907 dengan sang kapten Pak Ali. Oke bang, jalan bang. Trip kedua Sembodo keberangkatan dari Bogor. Sembodo SE 907 Executive Plus berlayar dengan KMP Portling 0. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 36 Bangsa Sekarang. Mewat! NPM Perkansa 36 Caterpillar dengan sekapten Bang Ridwan. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Bekasi. Hari ini NPM memberangkatkan 10 unit. 5 unit NPM sudah berlayar duluan. Selanjutnya diikuti unit kedua NPM Perkansa 23 dengan julukan Jam Esbon dengan kapten Bang Ade. Trip ketujuh NPM keberangkatan dari Bandung. NPM Perkansa 23 Jam Esbon berlayar dengan KMP Portling 0. Trip ketujuh NPM keberangkatan dari Bandung.
selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru keberangkatan dari Trenggalek, berlayar dengan KMP Porting 0 Handoyo. Diikuti unit bus Pangeran 02 dengan julukan Fordekok, keberangkatan dari Bogor tujuan Bukit Tinggi, berlayar dengan KNP Fordekok 0 Pangeran 02 Fordekok. Tepat pukul 16 bongkaran KNP Sebuku. Kedatangan dari Sumbar unit ANS dengan julukan Mikaela dengan sang kapten Bang Doni. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Mikaela. Bang, trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Mikaela. Selanjutnya diikuti unit bus Pangeran 05 Ngarai Sianok, kedatangan dari Sumbar tujuan Bogor. Pangeran 05 Ngarai Sianok. Tepat pukul 16 lewat 14 menit, layaran dengan KMP Sebuku unit bus Putra Ramadhania 041 Dejaku tujuan Bengkulu, berlayar dengan KMP Sebuku Putra Raflesia 041 Dejaku. Bang, selanjutnya diikuti unit bus Lantra Jaya Novin 08. Bang, Mr. Oren, keberangkatan dari Bekasi tujuan Kota Agung Lahat, berlayar dengan KMP Sebuku Lantra Jaya Mr. Oren. Hey bang, selanjutnya di unit bus Famili Raya Ceria. Bang, Famili Raya Ceria Tuan Muda, keberangkatan dari Bekasi tujuan Pesisir Padang, berlayar dengan KMP Sebuku Famili Raya Ceria. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Dempo SD 08 Grandstand. Bang, setialah bang. Sinar Dempo SD 08 Grandstand dengan kapten Bang Jaya, keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam, berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 17 lewat 7 menit bongkaran KMP Jatra 3 unit NPM Perkansa 69 Kasanova dengan sang kapten Bang Budi di balik kemudi. Trip pertama NPM kedatangan dari Sumbar, NPM Perkansa 69 Sultan Kelas, diikuti unit
Kota Budaya dengan Sang Kapten Bang Wandi. Selanjutnya diikuti unit bus Puspa Jaya tujuan Jogja, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Selanjutnya diikuti unit kedua NPM Perkansa 63 Beautiful dengan Sang Kapten Bang Novi di balik kemudi. Bang, pulang Bang Usua. Selanjutnya NPM Perkansa 63 Beautiful. Selanjutnya unit kedua Puspa Jaya tujuan Ponorogo, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Selanjutnya unit ketiga NPM Perkansa 72 no comment dengan Sang Kapten Bang Gindo di balik kemudi. Bang Gindo. NPM Perkansa 72 no comment. Ketiga NPM kedatangan dari Sumar Sultan Kelas. Tepat pukul 17 lewat 15 menit. Layaran dengan KMP Jatra 3. Unit medium bus Putra Belitung. Putra Belitung tujuan Belitung, keberangkatan dari Jakarta. Berlayar dengan KMP Jatra 3. Putra Belitung. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima tujuan Jambi. Trip pertama Laju Prima keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Jatra 3. Laju Prima tujuan Jambi. Tepat pukul 18 lewat 11 menit, bongkaran KMP Legundi, kedatangan dari Sumbar, unit NPM Perkansa 19 X Bintang Polos dengan Sang Kapten Bang Ben di balik kemudi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. Bang Ben. NPM Perkansa 19 X Bintang Polos. Ikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta. Selanjutnya unit kedua NPM NPM Perkansa 33 Queen dengan Sang Kapten Bang Penarik Robi Sandar di balik kemudi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumar. NPM Perkansa 33 Queen. Lari. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Plong. Sang Kapten Bang Antu di balik kemudi. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Plong. Bang. Selanjutnya unit ketiga NPM Perkansa 22 Samandi dengan Sang Kapten Bang Tajak. Unit ketiga trip ke-6 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 22 Samandi. Ya. Trip ke-6 NPM kedatangan dari Sumbar.
Selanjutnya diikuti unit Puspa Jaya tujuan Blitar, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Selanjutnya unit K2 Puspa Jaya tujuan Blitar, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Selanjutnya unit keempat NPM Birkansa 51 Senorita dengan sang kapten Bang Riki di balik kemudi. NPM Senorita trip ke 7 NPM pergi. Trip ke 7 NPM kedatangan dari Sumar. Selanjutnya unit ketiga Puspa Jaya tujuan Jogja, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Ah. Selanjutnya unit K2 ANS dengan julukan Fenomena dengan sang kapten Pak John Bunsu di balik kemudi. Unit K2 trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Fenomena Royal Class. Bajat. Trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Fenomena. Selanjutnya unit ketiga ANS Sayonara dengan sang kapten Pak Hilar. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar. Ya Pak. Agia Taruang. ANS Sayonara. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS Leuser Nangkan Duang Bang An Menan di balik kemudi. Bang An kedatangan dari Sumbar. ANS Nangkan Duang. Selanjutnya unit keempat NPM Birkansa 52 Putra Mahkota dengan sang kapten Bang Haji Hendra. Unit keempat trip ke-7 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Birkansa 52 Putra Mahkota. Bang. Selanjutnya unit keempat Puspa Jaya tujuan Ponorogo, keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Tepat pukul 18:32 layaran dengan KMP Legundi. Bang, yo, laju prima tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung. Trip kedua laju prima. Layar dengan KMP Legundi. Laju prima tujuan Jambi. Waduh, gasu. Alah, malah mundur. Alah, mundur lagi. Laju prima tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit medium bus MKU Medina Karya Utama tujuan Lampung Krui,
keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Lebundi MKU Medina Karya Utama. Selanjutnya diikuti unit Epastar Mojang Priangan. Trip pertama Epastar tujuan Sekayu, keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Legundi Epastar Mojang Priangan. Selanjutnya diikuti unit bus Sempati Star tujuan Medan, unit terbaru dari Sempati Star, Mercedes-Benz OH1626 NG tujuan Medan, berlayar dengan KMP Legudi Sempati Star, keberangkatan dari Jakarta. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Bus tujuan Palembang, keberangkatan dari Cikarang, berlayar dengan KMP Legundi Rosalia Indah Eksekutif Bus. Selanjutnya unit kedua Rosalia Indah Eksekutif Bus tujuan Palembang, keberangkatan dari Bogor, berlayar dengan KMP Legundi Rosalia Indah Eksekutif Bus. Untuk kalau Tondo bagaimana dong? Ya. Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang, keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo, Handoyo tujuan Pekanbaru Ujung Batu, keberangkatan dari Surabaya, dan layar dengan KMP Legundi Handoyo. Selanjutnya diikuti unit bus LBJ Sniper Sang Kapten Bang Baron, keberangkatan dari Bandung tujuan Lubuk Basung. LBJ Sniper berlayar dengan KMP Legundi. Bang, yuk.